untuk bagi saya very easy. Saya tak pernah check phone Zau. Saya bukan seorang yang menyebok ataupun privacy walaupun suami saya sendiri. I'm living with trust. Saya nak peaceful vibe. Saya tahu suami saya ada dengan saya. Saya tahu bila saya perlu dia sentiasa ada. Dia kena tahu tanggungjawab dia. Dan saya tahu tanggungjawab saya sebagai isteri. Dan bila kita perlu, each other sentiasa ada. Dia sentiasa ada dengan anak. Dia kena tahu bahagian masing-masing. Kalau dah ada, apa lagi saya nak cari masalah? Sebab masalah dia, of course, kalau kita sebagai seorang perempuan, kita ada duit sendiri, kita ada kerja sendiri, kita ada ni, ah, lagilah dia punya ni tinggi. Orang ni kata, kadang-kadang saya pun tak nak rasa macam ni. Itulah doa yang saya selalu minta. Ya Allah, rendahkan aku. Punya orang kata, ego aku terhadap suami aku. Bagi kesedaran sebagai seorang ni. So, benda-benda ni adalah istiqomah lah bagi saya. Istiqomah, saya dengan Zah pun setiap hari, setiap minggu kita ada kelas. Suami isteri untuk remind each other supaya tak ada. Sebenarnya hidup kita ni kena sentiasa back to the basic. Tapi kita akan lalai. Tapi siapa nak remind kita? Sebab kita kena ada circle yang baik. So alhamdulillah Allah sentiasa berikan saya circle yang baik. So setiap hari isteri, malam adalah hari untuk kami bersama suami isteri, untuk bersama dengan contoh guru saya adalah Habib Najmuddin. So banyaklah kita belajar ilmu-ilmu, buku, hadis. So benda tu remind each other. So kita tak adalah apa lagi kita nak buat kan. So dah, masing-masing kita dah, kita tak, saya tak ada macam suami je pergi kelas agama, isteri je pergi kelas agama. Tak boleh di rumah. Ya, di rumah ataupun rumah Habib, kita akan pusing-pusing kat situ juga. So jadi itu antaranya lah. Saya tak boleh nak fikir penyondong. Saya tak suka, saya tak suka even sebut ayat tu. Jadi macam terlalu kasar. Dan saya pun tak boleh komen situasi orang. Saya tak ada hak untuk komen situasi orang. Saya tak ada hak untuk menghina orang. Dan saya tak ada hak untuk menyalahkan siapa-siapa. Sebab kita tak tahu sebenar-benarnya apa yang berlaku. Salah mungkin tak ada salah. Tapi kita tak tahu cerita dia. Sebab saya tak nak orang pun cari salah kita. Kita dah sibuk cari salah orang. Yang baik kita diam je. Sebab tu kalau tengok Boja ni, dia tiba dulu lagi tak ada suka nak mengulas hal orang, nak viral, nak itu. Memang jenis yang buat kerja sendiri. So itu antara yang boleh mengamankan kita dengan keluarga kita. Kalau main kita clear, insyaAllah sebenarnya. Kalau kita dah fikir, oh orang tu bersama ni, laki aku ni, ini. Ha, itu you dah, orang kata apa ya? You corruptkan your system. You korakkan sistem kepala you. So saya memilih untuk lebih peaceful. Saya tahu bila saya nak dia, dia ada. Itu yang penting. Jadi saya tak ada keraguan kat situ. Unless kita kata, mana dia ni? Sehari hilang, Zah tak pernah pula hilang ke tiba. Tak ada masalah tu. Jadi itu je lah. Saya percaya pada dia dan saya harap yang paling penting kita dah buat yang terbaik. Tapi anda tadi kan benda-benda yang tak elok, kita tak boleh nak buat apa. Cumanya kita janganlah minta benda tu. Je. Jangan install your mind benda-benda negatif sebab you will attract all the negativity towards you.